Nomor 15, berpikir kritis. Apa yang dapat kamu simpulkan dari jawaban nomor 13 dan 14? Kenapa peluangnya sama ya? Jadi kalau tiga dadu urut dari kecil ke besar dan besar ke kecil itu sama, karena masing-masing juga memiliki 6 titik sampel ya. Terus setiap titik sampel sama dari 1 sampai 6. Jadi ngitung dari 1 sampai 6 dan 6 sampai 1 pada prinsipnya itu sama saja peluangnya ya. Untuk nomor 15 sampai 19 perhatikan kalimat berikut. Terdapat tiga dadu yang berwarna merah, hijau, dan biru. Tiga dadu tersebut dilemparkan bersamaan. Nomor 16, tentukan peluang angka yang muncul pada dadu merah ditambah dengan yang muncul pada dadu hijau sama dengan pada dadu biru. Wah, ini saya gambarnya kembali ini ya. Seharusnya merah dan hijau. Saya tulis merah dan biru, enggak apa-apa ya, sama saja. Jadi biar enak ini ya, saya sesuaikan dengan gambar saya aja ya. Tentukan peluang angka yang muncul pada dadu merah ditambah dengan yang muncul pada dadu ini, tak ganti biru aja ya, biru sama dengan angka yang muncul pada dadu hijau ya. Pada prinsipnya sama, karena ini saya sudah terlanjur menggambar merah dan biru, yang saya tanyakan hijau aja ya. Oke, jadi saat kita melemparkan ketiga dadu, dadu merah dan biru mungkin akan mengeluarkan 1 dan 1, dan pada waktu itu hijau mengeluarkan angka 2. Jadi ada satu cara pertama ya, jadi kedua dadu sama dengan dadu hijau, dadu-dadu merah dan biru sama dengan hijau. Itu cara pertama adalah merah 1, biru 1, dan hijau 2. Nah, ini 1 dan 2 juga mungkin pada waktu hijaunya 3 ya. Ini merah 1, biru 3, mungkin pada hijau 4, dan seterusnya. Ini 1 dan 4 menghasilkan 5, 1 dan 5 itu menghasilkan 6. 1 dan 6 tidak mungkin, karena tidak ada dadu hijau yang jumlah angkanya 7 ya. Jadi hanya ada 1, 2, 3, 4, 5 saja ya kemungkinan untuk kalau dadu merahnya angka 1. Kalau dadu merahnya angka 2, birunya bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4 ya. 5 dan 6 tidak mungkin karena angkanya sudah kelebihan. Begitu juga dengan yang lain ya, berkurang 1 dan seterusnya ini ya. 4 dan 2, 5 dan 1, ini 6. Baik. Nah, jadi peluang itu adalah total kejadian yang muncul. Kejadian yang muncul berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. Jadi ada 15 cara, NA-nya 15 ya. Sekali lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, dibagi lah NS-nya sudah kita hitung sebelumnya. Kalau ada 3 dadu, berarti setiap dadu itu ada 6 sampel karena dilemparkan ya. Ada 3 dadu, maka kemungkinannya itu adalah 6 pangkat 3 ya. Jadi ini besarnya 216 ya, 216. Jadi peluang yang ditanyakan di sini adalah 15, ruang sampelnya adalah 216. Ada 216 kemungkinan angka yang berbeda kalau 3 dadu dilemparkan. Maka peluangnya adalah 15/216. Ya, ini silakan di sederhanakan sendiri kalau bisa. Baik, ini pembahasan nomor 16.